sahabat Triofilis. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Jadi kita lagi berada di Jalan Kamboja Raya nih, yang mau ke arah Kota Bambu. Rame banget sini kalau sore-sore ya. Jangan lupa teman-teman, sahabat-sahabat, untuk klik tombol subscribe-nya, klik loncengnya, dan nanti di komen ya videonya nih. Ketemu nih, habis goes, lagi goes sih, ketemu satu gerobakan yang jual martabak. Tuh guys, martelum, martabak telur apa ya, lumpia, oh kulit lumpia. Tuh martelum, wow, kulit lumpia. Boleh pak, saya pesan satunya berapa pak? Yang biasa 5.000. Yang biasa 5.000. Memang ada yang biasa sama apa? Sosis 11.000. Oh, pakai sosis boleh, yang biasa pakai sosis pak. Wah, ini untuk apa nih? Untuk ganjel ini doang. Ganjel. Oh, biasanya ngetemnya di sini pak biasa? Iya di sini terus. Sampai jam berapa pak? Jam 12 malam. Wih, dari sore ya? Iya betul, dari sekarang. Baru buka nih ya? Iya baru buka. Wah, kebetulan sekali. Saya yang biasa 2, yang sosis. Ya sosis satu dah. Oh ini untuk ganjel nih. Wah macam-macam. Waduh ada cabenya. Memang ada yang pedes itu pak? Pedes ada. Wah. Cabenya nih dari sediaan cabai. Widih. Tupperware-nya itu Hello Kitty tuh pak. Iya betul. Kalau gitu yang biasa satu yang pedes pak? Iya yang satu pedes. Iya yang satu biasa sama sosis satu. Okay. Biasa aja. Wah. Wow. Rame, semakin rame sini pak ya. Kota Bambu ya. Mantap. Nanti lokasinya dicantumkan di deskripsi nih. Yang mau mampir ya. Ini pedas yang ini. Yang sosis biasa aja. Biasa aja nggak pedas. Nah nanti yang ada satu martabak yang biasa tuh pedas ya pak. Oke. Selain sosis ada apa lagi pak? Mie kriuk. Mie kriuk. Mie begini ada. Oh. Mie. Boleh nggak pak? Nanti satu lagi itu ya pak ya. Jadi mie 4 ya pesan ya. Empat. Ya. Yang biasa 2. Biasa 2. Sosis 1. Yang kriuk 1. Setelah itu udah cuma kriuk sama sosis. Udah 3 doang. Wih, telurnya banyak ya. Wih, banyak banget pak. Oh, ya. Karena martabak telur. Iya, namanya martabak telur. Martabak telur tuh, martabak telur kulit lumpia, martelum. Ini kayaknya gambar sendiri nih pak. Keren. Kita lihat ya. Yang pakai mie. Oh, gini. Jadi masing-masing gelas tuh ada bedanya. Iya. Yang biasa 2 ya. Yang biasa 2. Ini pakai mie, yang ini pakai sosis. Oke. Okay. Yang biasanya satu pedes ya. Iya, yang satunya pedes. Kita cobain yang biasa. Yang biasa pedes ya. Wih, kalau pedes 2 sendok ya? Iya, 1 setengah juga udah pedes. Wow. Dan bawang semua ya. Wih, bawang pakai pak. Pakai bawang banyak banget. Ini habis nih segini pak. Kadang habis, kadang enggak. Ya kalau kulitnya tergantung kulit. Kulitnya bawa berapa memang sehari? Bawa 5, 6. Kadang 5, kadang 6. 6 apa itu pak? 6 bungkus. 6 bungkus. Satu bungkusnya berapa? Ada 50, 25 porsi. 25. Oh, kulitnya kulit lumpia ya. Kulit lumpia. Wow. Pakai sosis boleh. Uish.
Pakai mie nggak pedas? Nggak usah. Ya. Kalengket kalau nggak di kalau dibuka-buka begini kalengket ya. Oh, sekalengket mesti dibuka gitu ya? Kalau ini mah udah jadi, udah beli jadi ya, Pak ya? Jadi. Iya. Buka-buka begini lengket ya. Betul. Wow. Wangi. Udah berapa lama jualan, Pak? 3 tahunan. 3 tahun ya, mantap ya, Pak. Sukses selalu, Pak. Amin. Ini yang nggak pedas ini ya? Ya. Ini nggak pedas ya? Nggak pedas ini sosis ya? Ya, sosis. Ini sosis, guys. Ini bikin sendiri, Pak? Ya, bikin sendiri soalnya. Kena tangan mulu nih. Oh gitu. Jadi dibikinnya. Iya, kreatif kayak, Pak. Ini kayak keren. Untuk itu semen ya. Keren ya. Keren Pak, yang penting kreatif lah ya. Habis kena mulu kalau iya. Betul, betul. Kalau nggak proses itu nggak bikin. Ini simpan dulu. Disini. Oh, simpan ya, siap. Ini bikin yang ini ya. Ini di bikin yang ini trio. Bikin mie kriuk. Oh, ini kriuk. Kriuk, mie kriuknya. Wow. Ini kriuk, guys. Nah, begini doang. Oh, anak-anak suka ini, Pak? Suka ini. Jadi gaduhin kriuknya aja suka. Kriuk ini kan mie sedap ini. Apa lagi, Pak, ya? Mie sedap soto yang udah gurih. Wah, kreatif nih, Pak. Ditutup lagi, kasih minyak ya. Biar dia nggak kering ya, Pak ya. Nah, ini yang tidak pedas yang ini tadi ya. Oh, ini yang pedas. Yang pedas tadi yang biasa tapi pedas. Oh, lihat guys. Ondel-ondel. Itu bukan berantem guys, tapi lagu ondel-ondel. Tuh ondel-ondel guys. Ini rame. Ini yang biasa. Ya, bocah-bocah buat suka deh ya. Yang gak suka ya. Wah. Oh. Waktu ini mana anak banyak. Suka. Berarti yang panas di bagian tengah ya, Pak? Iya, bagian tengah. Pinggir-pinggir mah nggak terlalu panas ya? Nggak terlalu panas soalnya apa? Kompor biasa. Iya, iya. Kompor yang kayak panggang roti itu baru semua kena. Ini sengnya bikin sendiri juga? Ini pesan. Oh, pesan. Sandwich ini. Yang pedas pakai saus enggak? Pakai dah, Pak. Yang pedas pakai saus ya. Ya. Matiin ya. Wangi. Ini yang pedas pakai saus ya. Yang ini yang pakai mie pakai nggak? Nggak usah, yang lain mah. Ini apa yang kuning, Pak? Putih? Itu daging kering. Oh, daging kering. Daging kering. Ini yang pakai
mie ya. Iya. Enggak pakai saus. Ini yang pakai cabe. Pakai cabe ketahuan dah ya. Ini yang biasa aja. Kita yang pakai cabe di cobe ya. Oh ya, yang pakai cobe cabe ya. Biasa. Yang biasa pakai saja. Oh, ini ya Pak, kompornya ya? Iya, kompornya kompor biasa. Kompor gas ya, gasnya ini ya. Jadi ini pakai apa nih? Ini cabai juga nih? Balado. 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 Wow, oh ada balado juga. Wow, mantap. Ini minyak ya? Yang ini yang tadi daging Pak? Yang kering, daging kering. Daging kering ya? Iya, yang bakal sepernak ya. Biasa ada juga pakai gini? Enggak ada, orang enggak ada. Enggak ada? Kita doang. kalau oh, ini. Tadi dipakein enggak? Iya, udah. Oh, udah? Wah, kita coba dah nanti ya. Hey guys. Jadi berapa total, Pak? 18, 28. 28. Bentar. Oke. Ya, Pak, sorry Pak. Udah ambil aja Pak. Terima kasih banyak. Buat Bapak ya. Makasih ya Pak ya. Sukses ya Pak. Sukses. Yuk, mari Pak. Amin. Kita berangkat lagi. Bu. Sambil goes. Oke, ya. Yo Pak, sukses Pak. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Ih, ada tahu wali. Wow. Yah, ini dia guys. Martelu martabak kulit lumpia. Ini dia, nggak tahu dapat isinya apa. Karena tadi bagi anak juga dan mereka suka guys. Wow, ini sosis nih. Jadi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Ini sebenarnya enaknya pakai saus, tapi begini aja kita cobain ya, nggak usah pakai saus dulu. Lihat nih tuh bentuknya tuh. Wush. Makan. Juara bener. Ini adonannya pas. Enak nih. Mantul. Ini coba nih, kita cobain apa nih? Ini yang pedes nih guys. Tuh, lihat ada cabenya. Cabai rawit, ranjau. Dikasih saus juga. Jadi kalian bisa minta sausnya di awal apa enggak tuh. Lihat. Mantap sama cabai rawit itu. Nongol cabai rawitnya. Makan yuk. Enak nih. Karena dia ada sausnya jadi menambah rasa asam asin manisnya itu. Nih, kulit lumpianya. Mantul. Enak kan? Paling enak makannya pakai nasi sama kecap. Wangi ya, sedap banget. Dimakan itu ada rasa goreng-gorengannya gitu. Yang ini. Jadi sedap barbeque-nya. Enak kan? Sekali lagi ya. Oh. Wush. Dia ada bumbu rahasia kayak itu. Cuma dia yang ada katanya. Bapak itu yang ada. Makan ya. Mantap. Ini nanti gua akan makan pakai nasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe ya guys. Kita akan kembali di edisi berikutnya. Kita akan coba goes lagi. Tadi lewatin gang-gang gitu. Kayaknya ada makanan menarik dalam gang.